Selamat sore. Ini di Pantai Lepar. Nah, kalau sana itu kalau nggak salah saya ya, itu Pulau Nanas ya. Nah, karena itu di depan Batu Belimbing. Nah, jadi kalau sebelah baratnya sana itu pakai Bangka Barat sudah ya, Bangka Barat pakai ya. Nah, jadi saya mau jalan-jalan menuju ke pasirnya. Ini dulu 3 tahun yang lalu pernah di video, tapi videonya di YouTube lama ya. Ya. Nah, jadi ini pantai juga unik. Di tengahnya ada pasir, pasir kering. Nah, jadi dia pemandangannya ke sana. Nah, ini Pantai Lepar ini dia ada ada air bening ya. Cuma saya kalau nggak salah ini dia 3 kali bayar masuknya, seharusnya bayarnya cukup 2 kali. Nah, kalau dia bayarnya 3 kali otomatis pengunjung agak segan datangnya ya. Jadi kalau di pintu gerbangnya sudah bayar, dan kedua untuk yang mandi air beningnya itu yang kedua, jangan di gerbangnya minta lagi ya. Nah, tadi kita sampai yang gerbang 2 ada yang harus bayar, kita akhirnya balik lagi ya, jadi tak jadi masuk ke dalam. Nah, di sini agak berisik karena ada motor kebut-kebutan ya. Ada motor, rombongan motor kebut-kebutan pas hari Minggu. Memang ramai juga di Belinyu ini ya. Karena lumayan banyak pantainya ya. Jadi ini pantainya Lepar. Lumayan luas. Sampai ujung sana dia. Ujung sana kalau nggak salah di sebelah belakangnya dia ada ini ya. Ada Pantai Romodong dan Pulau Lampu, Pulau Putri, tapi ujung Tanjung sana dia. Jadi Belinyu ini cukup banyak pantainya ya, kalau Anda pergi ke Belinyu ya. Karena saya sudah hampir semua pantai saya pergi ya di Belinyu ini. Jadi dia di sini ada air, di sini pasir, ya. Kalau sana itu pelabuhan Belinyu, ya. Itu kalau yang gedung baru itu masjid di tengah laut. Di sana ada Batu Belimbing. Jadi itu Pulau Nanas ya. Jadi karena di sana ada tempat nelayan juga khusus, jembatannya panjang sampai ke tengah laut ya. Jadi suasananya agak berisik karena banyak orang yang bawa motor kebut-kebutan nih ya. Jadi kalau yang wisata merasa kayaknya kurang nyaman ya, karena dia dekat dengan yang wisata santai-santai itu ya. Kalau bisa motornya di tengah laut ini ya, kalau mau kebut-kebutan ya bagusnya begitu, kayak di Pasir Padi ya. Nah, kalau Pasir Padi dia pengunjungnya banyak, bahkan dalam 1 minggu bisa hari Minggu itu bisa datang puluhan ribu, tapi dia ditata dengan baik. Yang pengendara motor yang mau kebut-kebutan itu di pantai, di pasir, bukan di daratnya ya. Ya nggak tahu lah, lokasi beda kabupaten, beda ibu kota ya. Jadi ini kalau dilihat ada berapa bukit ya. Itu ada 2 bukit, tapi itu sudah Bangka Barat, daerah Paritiga Jepus ya. Saya juga tidak kenal itu bukit apa ya. Jadi kalau melihat matahari terbenam sore bisa lihat ini, kalau dia misalnya
mataharinya terbenam. Cuma batu granitnya di sini agak kurang ya. Beda jauh dengan Bangka Barat. Ya, beda jauh dengan Sungai Liat. Nah, kalau batu-batu yang paling banyak itu di Bangka Selatan, Tabuali, Sungai Liat, Bangka Barat. Ya. Itu yang paling banyak. Tapi sebenarnya di Linyu juga banyak ya, tergantung dari pantainya ya. Jadi di sana juga ada batu granit itu, ya. Jadi ini di Bangka ini karena banyak pantai, banyak motor-motor kebut-kebutan, berisik ya, ya. Beginilah ya pantai leparnya, cukup luas. Kalau dari ujung ke ujung bisa dilihat, bisa luasnya mungkin puluhan kilo ya, kalau dari ujung ke ujung ya, maksudnya dari pelabuhan sampai ke Tanjung sana ya, bisa puluhan kilo ya. Ini dari pantainya ya, agak lumayan jauh ya. Jadi air laut ini memang dia menyatu dengan sungai di situ tadi ya. Itulah dulu pernah ada buaya katanya. Ya, memang ada videonya ya. Dia di atas pasir. Ya, mungkin dia berlarian ya dari sungai. Oke, saya sekianin dulu. Kayaknya rasa kurang ini. Terganggu untuk videonya, berisik. Saya sekianin dulu ya. Terima kasih.